Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. KPU membutuhkan sekitar 3 juta lebih anggota KPPS yang akan tersebar di tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. KPU RI resmi membuka pendaftaran anggota KPPS pada 17 September hingga tanggal 28 September 2024. Untuk kemudian para calon anggota KPPS melalui beberapa tes dan dilantik pada 7 November 2024. KPU RI juga menyebutkan untuk Pilkada 2024 mendatang sebanyak lebih dari 3 juta orang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS yang nantinya akan tersebar di TPS di seluruh Indonesia. Direncanakan untuk Pilkada tahun 2024 ini terdapat 435.089 TPS yang akan melayani 203.290.554 pemilih. Memang honor untuk anggota KPPS ketua sebesar 900.000 dan anggota sebesar 850.000. Ini dengan pertimbangan memang kotak suaranya hanya dua ya, pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Sementara kemarin kan kita mengetahui kotak suaranya setidaknya ada 5 kotak suara. Jadi melihat situasi itu maka ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan menetapkan besaran.